Oke sahabat MK, akhirnya alhamdulillah ditipu sama saya tuh dua orang pemuda. Akhirnya agak jadi berantem. Saya pura-pura jadi polisi tadi itu. Akhirnya alhamdulillah bisa diselamatkan. Makanya bisa kita kan nggak bohong juga. Yang penting lihat. Halo sahabat MK Alumni TV. Saat saya di perjalanan melihat dua pemuda mau berantem, saya harus mengamankannya. Karena jangan sampai terjadi keributan di pinggir jalan. Harus bisa mengamankannya. Jangan sampai terjadi saling bacok pokoknya ya. Harus segera. Hei, ada apa ini? Udah. Jangan bikin ribut sini, jangan. Aik kesuka serino tadi tunggung kemana? Ya udah. Ayo kita bubar. Bubar. Kedai saya ya, saya petugas. Alhamdulillah, akhirnya orang yang mau berantem tadi itu bisa diselesaikan. Alhamdulillah, berkat. Halo, Bang. Iya, Bang. Sudah aman semua sih. Pak dari mana, Kang? Dari Kawali. Kawali. Wah. Tadi pas lihat mau berantem, aduh, bingung sampai bagaimana gitu, takutnya melebar gitu. Tapi alhamdulillah untuk akan sabar ya. Iya, iya. Sabar. Coba kalau misalnya tadi balik mukul itu bisa jadi rame tadi. Alhamdulillah kan bisa. Saya sampai turun tadi itu soalnya takut apa ya? Karena kan udah siap betulnya kalau misalnya ada keributan, takut ada di belakang ada temennya. Tapi alhamdulillah ya. Iya, aman. Namanya siapa, Kang? Nurdin. Nurdin dari Kawali. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita masih aman-aman saja. Iya. Oke, sahabat MK Alumni TV, akhirnya tadi alhamdulillah tidak sampai terjadi keributan di perjalanan karena Kang ini sabar luar biasa. Jadi orang yang bagus itu sabar. Kayak ini ada Bang Hikmat sama keluarga mau ketemu dulu. Oh siap ya. Oke deh. Ya siap ditunggu ya. Oke tunggu. Oke makasih Kang ya. Ya. Selamat. Banyak Kang rombongan. Oke sahabat MK, akhirnya alhamdulillah ditipu sama saya tuh dua orang pemuda. Akhirnya gak jadi. Akhirnya gak jadi berantem. Saya pura-pura jadi polisi tadi itu. Akhirnya alhamdulillah bisa diselamatkan. Makanya bisa kita kan nggak bohong juga. Yang penting lihat.